Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita jumpa kembali di kesempatan kali ini, masih di program kesayangan kita di Kisah Teladan. Nah, seperti biasa pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita akan menceritakan kisah-kisah dari keteladanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan orang-orang kafir ketika itu pemirsa. Nah, jadi pemirsa, ya banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil keteladanan, diantaranya adalah sahabat Rasulullah yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kembali hari ini kita akan ya bercerita bagaimana sih sebenarnya sosok Abu Bakar As-Siddiq ya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ketahui bahwasannya Nabi itu bersama orang-orang besar ataupun para sahabat-sahabat yang mulia itu memiliki hubungan kekeluargaan ya. Misalkan seperti Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah mertua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ya dengan sosok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman dan Ali adalah menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki kerabat-kerabat yang lainnya. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita lihat lagi nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat ini sangat luar biasa untuk mempererat tali persahabatannya tadi, yaitu dengan diikat dengan pernikahan, subhanallah. Nah, kalau kita lihat lagi banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa nih, keutamaan dari sosok sahabat yang paling mulia ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dimana kalau kita ketahui nih, proses pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan Hafsah, putri dari Umar bin Khattab, itu memiliki kisah tersendiri yang paling masyhur. Maka di sini kita akan coba lihat bagaimana peran seorang Abu Bakar As-Siddiq dalam pernikahan antara ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan sosok Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, jadi pemirsa, kita ketahui bahwasannya ya Hafsah itu menjadi seorang janda ketika meninggal suaminya yang bernama Khunais bin Huzafah. Khunais ini adalah sosok seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut serta dalam perang Badar, dan kita ketahui bagaimana kemuliaan dari sosok ya sahabat yang satu ini. Akhirnya dia meninggal dunia. Dan kemudian nih pemirsa, menjadilah seorang Hafsah menjanda. Maka ketika dia menjanda, ayahnya pun berpikir, nih bagaimana nih anakku, jangan sempat jadi janda lama-lama gitu. Ketika masa iddahnya sudah habis, harus aku nikahkan dia nih. Ya, Masya Allah. Maka sosok ayah yang baik, saya ucapkan, ayah yang baik akan mencarikan suami yang terbaik untuk putrinya. Makanya nih pemirsa, tak ceritain nih. Ini sosok Umar bin Khattab. Kita tahu Umar ini orangnya tegas, ya, sama siapapun, termasuk sama anaknya. Ketika tahu anaknya udah menjadi janda, maka dia mencarikan suami yang terbaik lagi. Dicari di kalangan sahabat. Dia datang kepada Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman itu sosok laki-laki yang luar biasa, ya, kaya, tanggung jawab, dan sosok sahabat yang mulia. Dia datang kepada Utsman, dia tawarkan kepada Utsman, "Wahai Utsman, sesungguhnya putriku, ya, Hafsah sekarang sudah menjanda. Kalau kau berkehendak, aku akan menikahkannya kepadamu." Mirza, ini bayang ini bapaknya datang langsung, dan ketika itu kala itu ya untuk daerah Arab itu menik
menikah dengan 1, 2, 3 perempuan itu hal yang biasa, lumrah gitu. Bahkan kalau cuma satu itu yang dipertanyakan gitu. Karena orang-orang itu biasa punya istri banyak, ya. Sampai datang Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul, akhirnya Rasulullah membatasi, ya, untuk seorang kaum muslimin itu hanya 4 aja maksimal gitu, enggak boleh banyak kali. Kecuali nabi. Nabi ini beda lah. Masa antum bisa makan kayak nabi. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kala itu Utsman mengatakan, wahai Umar, nantilah aku pikir-pikir dulu. Pikir-pikir. Dia enggak langsung mengiyakan. Wih, ini sedap nih pemirsa, ya. Enggak diiyakan langsung. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar nunggu ini. Kok belum ada jawaban dari Utsman. Dan alhasil akhirnya Utsman pun ternyata tidak berkenan untuk menikahi Hafsah. Waduh. Bayangin sampai ditawarin langsung bapaknya. Akhirnya bapaknya beranjak lagi. Ini Utsman udah gak bisa nih, kecewa aku nih. Coba aku cari lagi siapa nih, ya. Siapa nih sahabat yang baik nih. Ini Abu Bakar orang baik nih. Pemirsa, kalau kita teliti lagi nih, antara usia Abu Bakar dengan usia Umar itu beda-beda tipis tuh, enggak jauh kalinya itu, pemirsa. Ya. Bahkan tuan Abu Bakar lagi tuh kalau kita hitung-hitung lagi. Tapi mau nih Umar, ya, datangi Abu Bakar untuk nawarkan anaknya yang udah jadi janda, ya, Hafsah, kepada Abu Bakar. Nah, pemirsa, kemudian ditanya, ya, Abu Bakar, anakku sekarang udah janda, gimana kalau kamu mau nikahi dia? Ih, ditawari Abu Bakar, pemirsa. Abu Bakar terdiam ketika itu. Kalau ditawari makan mungkin mau lah gitu, ditawari minum mau gitu. Ini tawarin ini anak untuk dijadikan istri. Subhanallah, enggak ada gitu, ya. Kereketan juga kita. Terus apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar terdiam dan tidak menjawab apapun. Kecewa banget ketika itu Umar. Kecewa banget ini, aduh. Enggak nyangka loh sosok Abu Bakar, orang yang paling baik, orang yang masya Allah gitu kan, istilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dia enggak mau untuk membantu Umar, untuk padahal membantunya gampang, tinggal dinikahi putrinya udah jelas, ya Allah, kok enggak mau nih Abu Bakar gitu kan. Dan ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu, beberapa hari kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Hafsah kepada Umar. Masya Allah, berbunga-bunga Umar, nggak nyangka gitu loh. Si dia nawarkan kepada Utsman, dia menawarkan kepada Abu Bakar, tapi mereka berdua kayaknya enggan gitu. Ternyata yang melamar Hafsah binti Umar adalah siapa? Rasulullah, manusia terbaik. Wallahu akbar, luar biasa. Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Umar, aku yakin mungkin kau sangat kecewa kepada diriku, tapi sesungguhnya aku mengetahui bahwasannya Rasulullah itu menginginkan Hafsah. Ya. Kalaulah nanti Rasulullah itu tidak jadi menikahi Hafsah, maka aku akan siap untuk menikahi Hafsah. Masya Allah, subhanallah. Itulah kehebatan dari seorang Abu Bakar Siddiq. Dia mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Salah satunya. Makanya ketika itu Utsman juga dia tidak berani untuk menikahi Hafsah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Karena mereka tahu bahwasannya nih, Rasulullah menginginkan Hafsah. Subhanallah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keutamaan-keutamaan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lainnya. Insya Allah nanti akan kita ceritakan lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, ya, di Kisah Teladan. Ha, 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 ha.
Oke, pemirsa, kita kembali lagi masih di kisah teladan dan kita masih menceritakan bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Nah, ini tadi di awal udah kita ceritakan bagaimana pernikahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Hafsah itu ada, ya apa namanya ya, kisah unik tersendiri di sana. Abu Bakar As-Siddiq itu mengetahui beberapa rahasia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hingga ketika dia ditawari untuk menikahi Hafsah, ya Umar datang langsung kepada Abu Bakar untuk menawarkan anaknya untuk dijadikan istri untuk ya Abu Bakar, maka Abu Bakar ketika itu tidak menjawabnya karena Abu Bakar mengetahui sejatinya bahwasannya tuh Rasulullah SAW itu menginginkan Hafsah ketika itu. Masya Allah, ini penting banget nih. Beberapa pelajaran penting bahwasannya bagaimana kesetiaan seorang Abu Bakar gitu. Kenapa? Kenapa? Banyak orang gitu gara-gara perempuan, rebutan perempuan, rusak persahabatan. Banyak. Tapi Abu Bakar enggak. Abu Bakar Masya Allah orangnya. Ngalah untuk Rasulullah. Dan dia tahu Rasulullah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan dirinya. Dan dia lebih, ya apa ya, artinya Abu Bakarnya adalah sosok sahabat yang sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya apa ya, keinginannya gitu. Hartanya, bahkan nyawanya pun diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi gak heran kalau hanya masalah wanita itu, aduh. Ya gak salah, kan anaknya Abu Bakar sendiri juga menjadi istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, sampai segitu aja nih pemirsa. Nih. Kalau kita kan lain, orang Indonesia ini agak-agak beda gitu. Kalau ada teman kita, nah kita punya anak, kita gak mau ngasihkan anak kita sama kawan kita gitu. Nawarkan sama kawan kita, bawa sana kita tahu juga tuh kawan kita orang baik gitu, enggak. Gitu. Bagus sama orang lain. Nah ini beda gitu, luar biasa. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar ini sangat luar biasa, bagaimana kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat besar kalau dibandingkan dengan kita ini jauh banget pemirsa. Banyak kisah-kisah apa ya, kalau kita katakan ini Abu Bakar kayak kena pelet gitu, tapi sebenarnya memang demikianlah cintanya Abu Bakar kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan cintanya kepada ya keluarganya, dibandingkan dengan cintanya kepada dirinya sendiri. Dia lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah ini pemirsa, Abu Bakar ini kan adalah sosok mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pemirsa, ya karena ibunda kita Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah namanya rumah tangga itu tidak lepas dari cekcok ya pemirsa. Makanya sampean itu ya bagi yang perempuan-perempuan ini, aku pingin kali suamiku kayak Rasulullah. Iya, Rasulullah aja rumah tangganya kadang-kadang ya ada perselisihan juga. Jadi jangan sampean pikir itu bahwasanya Nabi itu wow the best banget gitu. Kalau Nabi aja terkadang ada percekcokan di antara rumah tangganya, ya apalagi antum antuna itu nikah sama ustadz yang sekarang ini jauh daripada zaman Nabi. Ada masalah ya pasti. Konon lagi laki sampean itu bukan siapa-siapa, hanya orang-orang yang ikut ngaji tok gitu. Belum tentu nggak ada cekcok, pasti ada cekcok di rumah tangga. Ya. Nabi sendiri, Nabi ada cekcok di rumah tangganya. Cuma bedanya, ya Nabi ini, ya dia lebih bijak dalam menghadapi permasalahan. Karena memang apa? Memang perempuan ini, ya diciptakan Allah itu memang nisful akal, gitu. Akalnya itu ada separuh, gitu. Jadi, ya maklum aja, gitu. Makanya sampean tuh yang laki-laki ya maklumi aja ketika nanti punya istri yang kayak gini-gini. Jangan berpikir antum, andaikan istriku kayak Aisyah, andaikan istriku kayak Khadijah. Pret. Ya Aisyah Khadijah juga punya masalah juga dalam rumah tangganya. Nah, tapi beda cara penyelesaiannya. Nah, antum harus sabar-sabar kayak Nabi. Ngono pemirsa. Nah, ini pernah ada cerita nih pemirsa. Abu Bakar nih berkunjung ke rumah Aisyah yang di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berselisih terhadap Aisyah. Ya maklum lah namanya perempuan kadang-kadang kan aneh-aneh gitu kan. Nah jadi Aisyah kayak ngangkat suara gitu sama Nabi.
ya. Aisyah itu ngangkat suara sama Nabi. Kemudian apa yang terjadi? Kalau kita mungkin anak kita bergaduh sama menantu, nah, pasti kita kayak mana cara bentuknya belai siapa? Anak lah, ya, belai anak. Eh, kok kurang ajar gini anak? Gue kok buat apain? Kok buat marah-marah? Aku nggak pernah marah-marah kok. Gue pula bentak-bentak anakku. Nah, cerai kaya lah anakku. Men, janda-janda lah, rondo-rondo lah, rapopo. Kadang kita kan kayak gitu biasa. Beda sama tanggapan Abu Bakar Siddiq ketika melihat ya putrinya Aisyah ya mengangkat suara tok ya, bukan jerit-jerit, bukan apa, enggak, cuma angkat suara yang, ya artinya suaranya lebih besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ketika itu memerah wajah Abu Bakar, mau ditempeleng tuh Aisyah, pemirsa. Hei Aisyah, apa yang kau lakukan kepada Rasulullah? Mengapa kau angkat suaramu di hadapan Rasulullah? Mau ditempeleng tuh Aisyah, mau ditabok, tau lah tangannya orang Arab itu. Wow, lebih besar daripada pisang Ambon tuh kalau nemplek ke apa namanya ke pipi kita, apa enggak merot juga kan? Mau ditempeleng sama Abu Bakar. Surali Abu Bakar tuh udah, ya istilahnya apa? Itu anak kayak kurang ajar banget sama suaminya gitu kan. Ini Rasulullah nih, bukan orang sembarangan. Pas mau ditempeleng, tiba-tiba ditahan sama Rasulullah. Tenang Abu Bakar. Tenang Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rasulullah pun berkata kepada Aisyah setelah Abu Bakar asli dikeluar. Ya. Kemudian, karena setelah kejadian itu Abu Bakar izin pada Rasulullah kemudian keluar. Maka ketika itu Rasul berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bukankah aku telah membantumu, ya menolongmu dari tempelengannya ayahmu?" Nah, sampai segitunya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi di hari-hari berikutnya? Insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Telaga. Pemirsa, kita kembali lagi masih di Kisah Teladan, dan kita tadi menceritakan bagaimana kecintaan sosok Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Luar biasa pemirsa, kalau kita ketahui lagi tuh cintanya Abu Bakar terhadap Nabi kita Muhammad SAW itu lebih cinta kepada Nabi ketimbang terhadap keluarga manusia semua di dunia, bahkan nyawa dia sendiri pun. Itu sosok Abu Bakar itu, kecintaannya sangat luar biasa ya. Makanya tadi kita udah ceritakan bagaimana putrinya ketika mengangkat suara aja nih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mau ditempeleng sama Abu Bakar. Apa yang kau lakukan kepada Rasulullah wahai Aisyah? Nah, mau ditempeleng si Aisyah, saat ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar keluar dari situ. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sungguhnya aku telah menolongmu dari tempelengan bapakmu," gitu kan. Masya Allah. Makanya beberapa hari kemudian, ya, itu Aisyah dengan Rasulullah itu sudah akur kembali. Nah, datang lagi Abu Bakar. Ini memastikan nih, ini anak ini masih kurang ajar sama Rasulullah enggak nih kan gitu. Datang dia. Ternyata sudah akur, alhamdulillah. Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq? "Ya Rasulullah, ya, masukkan aku ya ke dalam perdamaianmu sebagaimana aku kemarin sempat masuk dalam percekcokanmu dengan Aisyah." Sampai segitunya. Minta didamaikan juga Abu Bakar sama Aisyah. Karena tadi pemirsa, itu cintanya Abu Bakar itu jangan sempat ada yang menyakiti Rasulullah. Bahkan kalau ada duri pun mau kepijak sama Nabi, kalau bisa tuh duri dipijak sama Abu Bakar dulu, kemudian Rasulullah meminjak kakinya Abu Bakar supaya Rasulullah itu nggak mijak duri, ya sebegitu cintanya Abu Bakar. Makanya siapapun yang menyakiti Rasulullah jumpai Abu Bakar, gitu. Konon lagi anaknya menyakiti Rasulullah, oh jangan dibilang, tempeleng pun jadi kan gitu. Itu sosok Abu Bakar tuh sangat luar biasa, masya Allah.
cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah. Makanya banyak itu Rasulullah tuh membela Abu Bakar tuh ya enggak sedikit gitu, ya. Sosok Abu Bakar yang sangat luar biasa, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orangnya sangat hati-hati. Mau dari makanan dan lain sebagainya itu sangat hati-hati, ya. Terbukti ya ketika Abu Bakar itu kan punya beberapa budak itu, pemirsa. Nah, jadi kalau budak tersebut pulang ya kemudian membawa makanan oleh Abu Bakar gitu. Ya. Kemudian Abu Bakar tuh senantiasa bertanya, "Ini makanan dari mana? Asalnya bagaimana?" Gitu. Selalu bertanya tuh Abu Bakar. Dia enggak mau makan makanan yang haram. Makan makanan yang subhat, boro-boro haram, subhat pun enggak mau dia makan. Gitu. Pernah suatu ketika nih pemirsa, jadi udah lapar kali Abu Bakar nih, udah gak tertahan lagi gitu, laparnya udah melilit perutnya itu, ya Allah. Khususnya udah demo-demo, ayo turunkan makanan gitu. Kemudian budaknya tersebut datang dengan membawa makanan, tanpa nanya-nanya langsung dimakan oleh Abu Bakar. Pas sudah siap makan baru teringat dia, belum kutanya nih makanan dari mana. Pas ditanya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makanan dari mana ini? Disebutkan asal-usulnya. Ternyata makanannya masih subhat nih, belum ke haram nih, masih subhat gitu kan. Tapi kan kita tahu, wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Ya barang apa yang masuk dalam perkara subhat maka dia jatuh dalam perkara yang haram. Maka ketika itu langsung dirogoh mulutnya Abu Bakar Siddiq gitu. Supaya apa? Supaya memuntah. Dimuntahkan semua isi makanan itu sampai kosong betul perutnya Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Abu Bakar Siddiq sangat menjaga apa yang dia makan. Bahkan apa yang dia ucapkan dia menjaga gitu. Dia gak mau dengan makan makanan yang subhat. Dia gak mau makan makanan yang asal-usulnya gak jelas, gak mau. Gitu. Itu sosok Abu Bakar Siddiq. Dia bukan orang sembarangan. Ya. Bagaimana cintanya dia kepada Nabi SAW sangat luar biasa. Nah. Dia apa ya, orang-orang pada cinta dunia terkadang, tapi Abu Bakar enggak, ya. Abu Bakar lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Terbukti, antum tahu ketika salah satu ayat Al-Quran itu yang berkaitan dengan turun larangan berdagang ketika sholat Jumat datang. Itu salah satunya itu luar biasa ada kisah Abu Bakar di situ, pemirsa. Ya, nah kita tahu bahwasannya ayat yang berbunyi wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima, dan seterusnya itu bercerita bahwasanya ketika Nabi SAW sedang khutbah, ya, itu datang kabilah apa ya, pedagang dari Madinah. Jadi orang-orang itu kepo gitu. Pergi gitu. Hanya tinggal beberapa sahabat yang tertinggal ketika itu. Dan diantaranya ada siapa? Abu Bakar. Ada juga Umar di situ. Dan beberapa sahabat yang lainnya. Yang lainnya semua, wah banyak yang udah nengokin kafilah dagang. Allah Akbar. Ya. Gak tergoda dunia itu. Dan kita udah tahu di Perang Tabuk bagaimana sosok Abu Bakar Siddiq yang memberikan hartanya seluruhnya kepada Nabi SAW. Ya. Ini ya, jadi sampai ditanya sama oleh Rasulullah, ya Abu Bakar kalau gitu apa yang kau tinggalkan untuk anak dan keluargamu? Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sampai kayak gitu. Sosok Abu Bakar sangat luar biasa. Allah Akbar. Kalau kita cerita Abu Bakar memang gak ada habisnya pemirsa. Banyak sekali nih pemirsa kisah-kisah Abu Bakar dan tentunya ya banyak kemarahan Abu Bakar itu ketika hak Allah dan Rasulnya itu ya ditentang oleh orang. Banyak ya. Banyak kisah-kisahnya. Makanya pemirsa, ini kita luruskan buat orang-orang ya berkelompok-kelompok yang membenci sahabat termasuk Abu Bakar dibenci. Ini adalah kelompok yang kurang ajar. Ini adalah pemikiran yang harus diluruskan. Ya. Gimana kemuliaan sosok Abu Bakar As-Siddiq? Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Bahkan nyawanya sendiri pun diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti kita akan ceritakan kembali bagaimana kisah sepak terjang
seorang Abu Bakar Siddiq di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga antum semua bisa mendapatkan keutamaan dari kisah ya Abu Bakar dan bisa mengambil keteladanan dari kisah-kisah sosok Abu Bakar Siddiq. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.